Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat PKH yang sudah cair bantuannya kemarin. Ada kabar terbaru dan ini terkait golongan kategori penerima PKH di pencairan bantuan PKH tahap kelima di akhir tahun 2023 ini, bahwa akan ada dua bantuan tambahan yang bisa diterima bagi KPM PKH dengan kategori ini ketika besok pencairan PKH tahap kelima alokasi bulan November dan Desember apabila sudah mulai disalurkan. KPM PKH dengan kategori ini bersiap akan cair melimpah, uang PKH tahap kelima akan cair, sekaligus KPM PKH ini akan mendapatkan dua bantuan tambahan pelengkap uang tunai dari pemerintah dengan total Rp800.000. Siap-siap saldo kartu KKS Anda akan terisi penuh kembali. Kira-kira dua bantuan tambahan apa saja yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh KPM PKH ketika pencairan PKH tahap kelima alokasi bulan November dan Desember apabila sudah mulai disalurkan. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH di akhir tahun 2023, tepatnya mulai dari bulan Juli sampai Desember, bantuan PKH itu dicairkan setiap 2 bulan sekali. Dan ini artinya pencairan bantuan PKH akan ada 5 tahap pencairan, di mana PKH tahap keempat itu sudah dicairkan di antara bulan September dan Oktober, dan pencairan PKH tahap kelima itu akan dicairkan di antara bulan November dan Desember. Dan ini tentu nominal uang PKH menjadi berkurang cairnya karena pencairan sekarang dilakukan setiap 2 bulan sekali. Dan untuk proses pencairan bantuan PKH tahap keempat itu tetap akan dicairkan secara bertahap, akan ada beberapa termin pencairan. Dan terpantau update terbaru di status data 6NG bantuan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam itu sudah berubah periodenya bulan November dan Desember. Dan ini artinya pihak pusat sedang dalam proses persiapan bantuan akan segera dicairkan kembali di akhir tahun 2023 ini. Dan untuk waktu tanggal pastinya pencairan PKH tahap kelima itu akan disalurkan di antara bulan November sampai Desember, kita masih menunggu pengumuman surat edaran SP2D resmi dari pusat. Bagi Anda KPM PKH yang sudah lancar cair bantuannya di tahap keempat kemarin sudah cair, saya doakan semoga pada pencairan bantuan PKH tahap kelima, semoga uang PKH Anda masih tetap akan lancar cair, tidak ada kendala. Kemudian informasi yang telah ditunggu-tunggu, ini akan ada dua bantuan tambahan uang tunai yang bisa diterima oleh KPM PKH ketika besok pada saat pencairan PKH tahap kelima apabila sudah mulai disalurkan. Bantuan tambahan tersebut ini adalah untuk bantuan BPNT tahap keenam alokasi bulan November dan Desember. Kita sudah ketahui bersama bahwa penerima KPM PKH itu banyak, para KPM PKH di berbagai daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT. Dan kategori KPM PKH inilah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT yang akan mendapatkan bantuan tambahan berupa bantuan BPNT
PPNT untuk alokasi bulan November dan Desember PPNT tahap ke-6 senilai Rp400.000. Dan para KPMPK ini yang menerima bantuan PPNT ini juga berhak akan mendapatkan bantuan tambahan lagi berupa bantuan BLT El Nino dengan total Rp400.000 yang dalam waktu dekat ini akan segera dicairkan di akhir tahun 2023 ini. Jadi KPMPK inilah yang akan mendapatkan dua bantuan tambahan uang tunai Rp400.000 PPNT tahap ke-6 dan Rp400.000 uang tunai lagi untuk bantuan BLT El Nino. Jadi total tambahannya senilai Rp800.000 dan ini khusus bagi KPMPKH yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PPNT yang akan mendapatkan bantuan tambahan melimpah ruah di akhir tahun 2023 ini. Alhamdulillah banjir bantuan sosial akan segera diterima. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.